Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita tengok subtopik kedua terakhir sebelum kita habiskan chapter 10, okey, untuk tahun 5. So we're going to look at the second last chapter before we finish off with chapter 10 for primary 5. Okey. So kepentingan binaan yang kuat dan stabil. So maksudnya we want to see what is the importance of having having structure that are strong and also stable. Okay, so we look at the next slide. So, kepentingan binaan yang kuat dan stabil. We want to see what is the importance of having structure that is strong and also stable. So, kita tengok pembinaan struktur kuat dan stabil adalah sangat penting. A structure needs to be strong and stable. So, why? Why a structure needs to be strong? Why a structure need to be stable? Jadi, kita tengoklah. Kenapakah perlu kuat ataupun kenapakah perlu stabil sesuatu struktur binaan? Okay, jadi kalau kita tengok sini, cikgu sudah pernah ajar kamu dalam video-video yang sebelum ni, apakah yang membuat sesuatu struktur adalah lebih stabil? Okay, kita tengok apakah yang buat dia lebih stabil? Apakah yang buat dia lebih stabil? Okey, kepentingan adalah ketinggian, height. Apakah yang membuat lebih stabil ataupun stable adalah dia punya height. Okey, ketinggian, dia punya height dan juga dia punya luas tapak. So, dia punya base area. So, kalau benda yang lebih stabil, ketinggian dia adalah lagi rendah. Dan juga tapak dia adalah lebih besar. So, the height will be lower and also the base area will be larger. So, benda tu adalah lebih stabil. Kalau kita mahu tengok pula strength, okay? Kita mahu tengok dia punya kekuatan. Kalau kita mahu tengok dia punya kekuatan, okay. Kalau kita mahu tengok kekuatan sesuatu bahan, okay? Kekuatan sesuatu bahan, kekuatan sesuatu bahan, kita akan tengok dari segi dia punya kekuatan sesuatu struktur, kita akan tengok dari segi dia punya bahan, okay, materials. Kekuatan dari segi bahan ataupun materials dan juga kekuatan adalah segi bentuk ataupun dia punya shape. Maksud cikgu, bahan yang lebih kuat, okay, bahan yang lebih kuat adalah macam konkrit, steel, iron, okay, besi adalah lebih kuat berbanding dengan contohnya plastik dengan kertas. Okey, bentuk cikgu baru je ajar tadi video sebelum ni, bentuk yang ada lekuk, okey, bentuk yang ada lekuk adalah lebih kuat berbanding dengan bentuk yang flat. Okey, jadi kalau kamu tengok sini, apakah benda-benda yang membuat bangunan lebih stabil dan juga lebih kuat, okey, adalah kalau kamu tengok sini dia bentuk lekuk, okey. Semua jambatan-jambatan dekat London, dekat Italy, dekat Paris contohnya, dekat Europe adalah kebanyakannya berbentuk lekuk. Kenapa? Sebab bentuk lekuk adalah lebih kuat. Okey, bentuk lekuk adalah lebih kuat. So, maksudnya bila ada kereta lalu, truk-truk lalu, trailer-trailer lalu adalah kita akan boleh lebih jamin dia punya kekuatan jambatan tersebut. Okay, so bahan-bahan. So maksudnya, kamu tengok kebanyakan bahan-bahan ni adalah daripada konkrit. Yang ni adalah daripada besi. So kalau kamu tengok ketinggian pula, okay, bangunan yang lebih rendah sebenarnya adalah lebih stabil. Jadi kalau kamu tengok bangunan yang ini, bangunan di bawah yang lebih rendah adalah lebih stabil berbanding dengan bangunan yang tinggi, okey, yang rendah adalah lebih stabil. Jadi kalau kamu tengok tapak pula, kalau tengok tapak, kalau kamu tengok sini Paris ni, Eiffel Tower ni adalah lebih tinggi banding dengan bangunan-bangunan yang lain. Tapi Eiffel Tower ni adalah stabil. Okey, dia adalah stabil kenapa? Sebab tengok dia punya tapak permukaan adalah lebih besar, okey. Sebab permukaan dia lebih besar. Dan kalau kamu tengok di bawah ni, dia adalah lekuk. Okay, dia adalah lekuk. Dia curve. And dia punya base area is bigger. Sebab itulah, walaupun bangunan ni tinggi, tapi dia adalah
stabil. Okey, seperti biasa kalau ada yang kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu. Jadi, kenapakah kita mahu bangunan yang kuat dan stabil? Why do we need, why it is important for a building to be strong and stable? Okey, so why? Kalau kita tengok sini, adalah menjadikan sesuatu binaan tahan lama dan tidak rosak. Okey, membolehkan binaan digunakan dalam tempoh yang lama. So, tahan lama dan tidak rosak. Cuba bayangkan kalau jambatan ni dia tidak tahan lama. Bangunan ni dia cepat rosak. So, maksudnya dia boleh membahayakan keselamatan manusia. Okey, pengguna-pengguna akan rasa tidak selamat kalau dia tidak tahan lama. Dan juga kalau dia cepat rosak. Sebab itulah binaan yang kuat dan stabil, dia tahan lama dan tidak cepat rosak. Okey, membolehkan binaan digunakan dalam tempoh yang lama. Jadi, English, kalau kamu tengok bahasa Melayu, yang ketiga adalah menjimatkan kos. Okey, menjimatkan kos penyelenggaraan binaan. So, maksudnya menjimatkan kos penyelenggaraan binaan. Jadi, kalau kamu pernah dengar perkataan penyelenggaraan ni adalah macam maintenance sebenarnya. Contohnya, kalau kita ada bangunan, kita mesti ada penyelenggaraan, kita mesti ada maintenance. So, maksudnya kalau bangunan tu ada yang retak, kena baiki. Kalau cat dia tidak bagus, betulkan. Kalau ada skru yang tidak baik, kita gantikan. Bila ada lampu yang tidak baik, kita gantikan. Bila ada ada sesuatu yang tidak seperti dulu, okey, tidak bagus seperti dulu sebab dia sudah lama digunakan, kita mesti baiki, kita mesti maintain supaya bangunan tu masih lagi boleh digunakan dengan selamat. So, untuk maintenance, untuk penyelenggaraan ni dia perlukan kos. Jadi, kalau kita ada benda yang kuat dan stabil, kita boleh guna lama dan kita tidak perlu belanja banyak kos, okay, untuk membuat penyelenggaraan binaan. Kita tidak perlu guna lebih banyak duit untuk maintenance. Okay, so maksudnya tidak perlulah kita balik-balik perlu gantikan jika ada retak. Kita tidak balik-balik perlu gantikan bahan-bahan jika mereka rosak. Kenapa? Sebab dia adalah kuat dan juga dia adalah stabil. So, kita boleh jimat-jimat kos, okay? Tidak perlu terlalu banyak duit untuk maintenance sesuatu bangunan. Okay? Jadi, kenapakah kita perlu kuat dan stabil bahan binaan kita? Untuk menjamin keselamatan pengguna. Okay, untuk menjamin keselamatan pengguna. Cuba bayangkan kalau contohnya seseorang pergi bangunan Petronas, okay? Lepas tu dia tidak stabil, contoh. Jadi, ataupun dia tidak kuat. Jadi, maksudnya ini boleh menjejaskan keselamatan pengguna. Jadi, sebab itulah sesuatu objek ataupun sesuatu bahan binaan dia mesti kuat dan stabil supaya orang yang akan guna, mereka tidak akan berasa risau tentang mereka punya keselamatan. Okay? Jadi, macam contohnya Eiffel Tower ni pun kita, dia adalah kuat dan stabil, cikgu cakap tadi. Jadi, orang yang mengguna Eiffel Tower tu, pergi ke Eiffel Tower tu ambil gambar ke apa, dia punya keselamatan adalah lebih terjamin sebab kita tahu benda tu kuat dan benda tu adalah stabil. Okay, so seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, dekat grup WhatsApp ataupun dekat komen. Jadi, kita akan tengok lagi nanti video seterusnya, iaitu video terakhir untuk bab 10 bagi tahun 5. Okay, so seperti biasa, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.